Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Itu yang berjaya dibuktikan Husmizi Ibrahim, seorang orang kurang upaya OKU yang mengambil inisiatif menghasilkan pelbagai jenis sarung senjata sebagai punca pendapatan menyara keluarga. Husmizi, 47 tahun atau lebih mesra disapa Ngah, mengakui tidak pernah terbayang menjadi OKU sehinggalah terlibat dalam kemalangan jalan raya pada 2002 yang menyebabkan dirinya lumpuh dari paras pinggang ke bawah akibat patah tulang belakang. Enggan terus terlantar dan hanya mengenang nasib bekas pendawai elektrik itu bangkit mengusahakan sarung senjata termasuk golok, pedang dan badik sejak 2008 selepas beberapa tahun kehilangan pendapatan. Kayu pertama, kayu buih itu dia mahal. Lepas tu, mata tu pun tak bersih.